Tim finnar rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para santri yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan nikmat at-tauhid, nikmat sunnah, nikmat menyebarnya ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat syukur, ya, dengan mensyukuri nikmat-nikmat niki, sehingga sebagaimana yang dikatakan la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, lagu mun pe pada kafir ketahuilah azabku sangat pedih. Nabi kana kafir tane, kafir maksudnya tidak bersyukur, ya, karena kafir li antara maknanya adalah lawan daripada syukur. Di antara makna kafir adalah lawan daripada syukur. Contohnya ayat niki, wala in kafartum, amun kalian kufur, amun kalian ingkar, amun dek daripada bersyukur tipa Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Riyadhus Salihin yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana pada malam ini bab yang akan kita baca bab yang keempat, ya, yaitu tentang as-sidqu. Di bab pertama kita sudah baca tentang al-ikhlas, ngombe tentang ikhlas. Kemudian bab kedua kita baca tentang at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ketiga kemarin kita sudah baca tentang as-sabru, yaitu tentang bersabar. Dan mungkin bab yang keempat, yaitu kita akan baca tentang as-sidqu, yaitu tentang kejujuran. Di sini penulis rahimahullah ta'ala mengatakan babu as-sidqi, bab tentang kejujuran. Nabi aran jujur, simbeno aran jujur, ini muntangenang jujur, berarti ngumbe dengan ini, ya lumbu, lumbu, lumbu kan lurus artinya. Mundemele aning lenek lumbu, ngantana. Berarti mundemele aning lenek jujur, ngantana. Ah, ya ke artinya ini jujur, no lumbu. Ah, mumbi artinya jujur, simbaran jujur ini. Ya. Jadi dikatakan jujur yaitu qaulul haqq. Qaulul haqq, ucapan yang benar. Wa mutabaqatul kalami lil waqi'. Dan sesuainya ucapan dengan realita. Sesuainya ucapan dengan kenyataan. Ya, aran jujur. Jujur adalah qaulul haq, ucapan yang benar. Dan sesuainya antara perkataan dengan
kenyataan. Sesuainya antara perbuatan dengan sesuainya antara ucapan dengan perbuatan. Ya ran jujur. Ya, jadi jujur qaulul haq, ucapan yang benar. Sehingga dia harus mengucapkan ucapan yang benar. Mungkin misal kita bilang kelemine nyele dile, ngenten. Sedangkan kenyataannya apa? Pada dile. Begitu kita bilang nyele dile, jujur atau ndek? Ndekne jujur. Kenapa? Karena ucapannya tidak benar. Ya, berarti ucapan jujurna ngombe, begitu kita bilang kelemine mate dile, baru arana ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Kemudian wa mutabaqatul kalami lil waqi', si kedua yaitu ucapannya sesuai dengan kenyataan. Ucapannya sesuai dengan kenyataan. Ya, nangka misalkan ya maran dirina bertauhid, aku bertauhid, ngena-ngeno lagu syirik gawe na. Parana dirina bertauhid, lagu syirik gawe na. Dengan ini jujur atau ndek? Ndek na jujur. Dia mengatakan aku ahlus sunnah, ngena. Lagu perbuatannya bid'ah gawe'na. Ya ngenang diri ne sunnah, lagu perbuatannya apa? Bid'ah. Apakah dia dibilang sunnah, ahlu sunnah? Tidak, berarti dia tidak jujur. Dia bilang, aku beriman. Nongkatnya. Lagu kenyataannya maksiat gawe'na. Jujur dengan ini. Ndekne jujur berarti. Kenapa tidak sesuai antara ucapan dengan kenyataan? Jadi siaran jujur yaitu ucapan yang benar dan sesuainya antara perkataan dan realita. Sesuai baru netaranin jujur. Amun nebeda beneman jujur aran. Mara baru para nang diri bertauhid. Aku bertauhid. Lagu syirik kawin. Maka ini ndekna jujur. Aku sunnah, lagu bid'ah kawin. Maka ndekna jujur. Ite nengke ini, wah bertauhid ke ite ini. Dari jalannya semut hitam di batu hitam pada kegelapan malam, itu syirik. Kah nengke ite bebas ke wah ite dengan syirik ini? Masih ada doa kadang-kadang sejelu dua jelu atau sang bilang jelu muncul rasa-rasa syirik. Rasa riak lah, rasa sum'ah lah, rasa apa. Padahal lisan kita mengatakan saya bertauhid ngentengan. Lagunya ite ne sering terjadi di hati kita kesyirikan-kesyirikan waliyadzu billah. Berarti di teman jujur ini. Mendengarnya realita no, berarti di teman jujur. Karena belum sesuai ucapan kita dengan realita. Sekarang kita mengatakan diri kita beriman. Saya beriman, saya beriman. Lagu ternyata maksiat gawe. Gawe itu kayak maksiat itu nih. Arah itu gawe maksiat ini. Hah? Selapuan terus ini. Sedangkan kita mengatakan apa? Kita ini beriman. Sesuai ke ini ucapan ke kenyataan ini. Ndek teman sesuai. Berarti ndek teman jujur berarti. Yang namanya jujur sesuai antara ucapan dengan realita. Sesuai antara ucapan dengan kenyataan. Sesuai antara ucapan dan perbuatan.
Ya ran jujur dan sesuai sehingga dengan maran dirina beriman berarti tetu-tetu beriman darah maksiat gawe na. Ya maran dirina bertauhid berarti tetu-tetu bertauhid darah syirik gawe na. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan wahiyya manzilatul qawmil a'zam, jujur ini adalah kedudukan kaum paling agung, kedudukan kaum paling tinggi yaitu jujur. Alladzi minhu tansha'u jami'u manazilis salikin, di mana dari kedudukan jujur inilah akan muncul kedudukan-kedudukan yang lain bagi orang-orang yang beriman. Kedudukan-kedudukan berikutnya ini akan muncul setelah adanya kedudukan jujur. Di neman jujur dan ingin muncul kedudukan yang lain. Dalam arti cabangnya, derajat-derajat yang lain dalam iman ini adalah cabang dari kejujuran. Wa tariqil aqwamil ladzi man lam yasir alaihi fa huwa minal munqati'in al halikin. Dan jujur adalah jalan yang paling kuat, paling kokoh. Sei-sei dina leka tono maka gina petu ngana. Subhanallah, ini ucapan luar biasa ini. Jujur adalah jalan paling kokoh. Sei-sei dina lekain rurung ini maka gina petu. Gina jembatan petu apa rana? Gina roboh. Gina roboh, gina berguguran. Amun dekna jujur. Dan keparan diri bertauhid lagun dekna jujur dalam bertauhid maka gina roboh dalam tauhid. Gina bilin tauhid nu. Parane diri na besunnah lagun dekna jujur dalam sunnah nu maka gina bilin ya sunnah. Kenapa? Karena kekokohannya dalam sesuatu itu tergantung dari kejujurannya. Ya, jujur dalam bertauhid maka gina kokoh le tauhid. Datang ujian langsung bilin tauhid. Setengah-setengah anak angannya bersunnah, begitu datang ujian bilin sunnah. Ya, nah jadi jujur ini adalah jalan yang kokoh. Sei-sein di neleka tono berarti di nekokoh sehingga di tengah jalan barah gina petu gina pegat mara layangan nu mun petu ngombe ya layangan petu ngombe jarine terombang ambing bejeni aning nu ah ya nah akhirnya teguh akhirnya kokoh maka harusna jujur pada marak benang layangan akhirnya kuat benang layangan atau kumbiang ya apa rana no ngadu gede yang apa ya telek tolo angti yang dah apa begelas ah tegelas ya benang akhirnya kokoh kurang lebih ngenau kejujuran no negelas ya sehingga kuat kokoh sekenceng-kenceng angin tetap dan lagi pegat lagu amun benang apa rana siletu no? Apa mereknya benang siletu benang layangan siletu lain no? Benang jahitin no? Benang kapas namun ini jari benang ne, denara diolah begelas datang angin beli pegat lah bare. Pegat nah dalam keimanan juga demikian harus arah ke kejujuran. Dan beliau mengatakan kejujuran ini kedudukan paling agung. Makanya dalam tingkatan orang beriman, tingkatan simpat, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi empat tingkatan dengan beriman. Ayat tadi mengatakan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada rasulnya, maka merekalah nanti akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat.
Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, di bawahnya wasiddiqin, dan dari kalangan orang-orang yang jujur. Wasyuhada, kalangan orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, dan kalangan orang-orang yang saleh. Niki empat tingkatan dengan beriman. Para nabi, orang-orang jujur, bawaannya malik, orang-orang mati syahid, bawaannya kemudian orang-orang saleh. Gambe tokna jujur nengone satu derajat di bawah kedudukan nabi. Satu derajat di bawah kedudukan nabi. Dan manusia paling mulia adalah nabi. Di bawah nabi siapa? Orang-orang yang jujur, siddiqin. Yang kapan nang-nang siddiq ini kedudukan paling tinggi ini. Kedudukan paling tinggi. Le bawa siddiq, orang-orang mati syahid. Le bawa mati syahid, orang-orang yang soleh. Kita nengke beto tene. Orang soleh ke kita ini. Syuhada mati syahid, perang di jalan Allah. Siddiq le atasna malik. Soleh be diteman ini. Soleh be diteman ini. Ya, makanya ini masya Allah ini pelajaran tinggi ini para jamaah. Mudah-mudahan ke insya Allah minimal tertawa dulu. Ini kelas, masih kelas tinggi ini. Kelas orang-orang yang jujur. Jujur dalam tauhidnya, jujur dalam imannya, jujur dalam sunnah. Ya, jujur dalam ketaatan. Di mana mereka ini kedudukannya satu tingkat di bawah kedudukan para nabi. Dan imamnya orang-orang jujur siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya imam. Ya imamnya orang-orang jujur adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita menjadi orang-orang yang jujur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Suruh ne itu milen batur-batur si jujur. Ya, bersamailah mereka. Mudah-mudahan walaupun dia teman mampu jujur, minimal batur-batur teh jujur nih. Minimal. Ya. Sehingga bau kita berwarna marak warna ini ya nu. Ya, bau kita berwarna marak warna ini iya. Kita berbaur kanca dengan sugi kan marak ruan dengan sugi ruan teh. Dia dengan oke. Hah? Marak ruan dengan sugi, padahal dia telah sugi. Kenapa? Karena berbaur kenca dengan sugi. Berbaur kenca ustad, tanggore itu ustad, entah ustad. Padahal itu ustad, padahal. Ya, nah, itu efek berbaur bersama orang, misalkan ngonek dengan sugi, dengan soleh misal. Nah, di sini disuruh kita berbaur dengan orang-orang yang jujur. Dengan harapan minimal terwarnai kita dengan kejujurannya, berefek kejujurannya kepada kita. Sandi kata ndik teman jari dengan jujur. Dan mudah-mudahan lambat laun nanti, karena as-sahib, sahib teman itu bisa menarik. Ya, maka mudah-mudahan dengan berbaurnya kita bersama orang-orang yang jujur, maka mudah-mudahan lambat laun terjari dengan jujur. Dan kejujuran kata Allah Subhanahu wa taala, falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Seandainya kata mereka jujur kepada Allah, maka ketahuilah itu lebih baik bagi mereka. Seandainya kata na jujur, itulah lebih baik. Luwe dengan makin dia na jujur. Kenapa? Karena dianggap ketidakjujuran itu lebih baik. Angkuna sindek jujur miaya selamat. Selamat dari jabatannya, selamat dia di bisnisnya, selamat dia di apa.
Sedangkan Allah mengatakan seandainya kata dia jujur, itu lebih baik bagi bagi mereka. Makanya seandainya kata kebohongan, orang-orang mengatakan seandainya kata kebohongan itu menyelamatkan, maka ketahuilah kejujuran itu lebih menyelamatkan. Karena Allah mengatakan seandainya kata mereka jujur kepada Allah, itu lebih baik bagi mereka. Angka dalam kondisi ngumbe-ngambe kah? Tetap terjujur. Mari tetap jujur dalam kondisi apapun. Ya, karena orang kata singone, seandainya kata kedustaan itu menyelamatkan, maka ketahuilah kejujuran akan lebih menyelamatkan. Kemudian di bab ini, di hadis pertama tulisan yang ini, hadis isi al-Imam An-Nawawi tentang bahwasanya jujur membawa kepada kebaikan. Namun terjujur, jujur tenemnya itu jadi dengan bagus. Berusaha jujur, 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 jujur kence senina, jujur kence anak, jujur kence lingkungan. Maka sifat jujur ini akan menjadikan kita menjadi orang yang bagus. Lalu di akhirat dengan si bagus, mbe tau ne? Surga. Sehingga kebagusan akan membawanya kepada surga. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jauhilah kedustaan. Karena kedustaan menjadikan orang jahat. Ngajang sekali, tutup ngadung ngajang berikutnya. Tutup malik ngadung ngajang berikutnya. Terus doang ngajang, 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 ngajang. Sehingga capnya si manusia, tukang ngajang apa ini, ngene-ngene. Jadilah dia orang yang jahat. Di akhirat dengan jahat dia ningne neraka. Makanya jauhilah kedustaan, iyyakum wal kadziba. Jauhilah oleh kalian sifat dusta. Ini menunjukkan kejujuran gin jauhite aning kebaikan dan menjadi orang baik itulah sebab masuk ke dalam syurga. Kemudian di hadis kedua tulisangang ni tesi al-Imam An-Nawawi, beliau beliau nulisang kita hadis tentang meninggalkan ketidaktenangan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Kan ini ngenangno karena kedustaan itu akan menjadikan kita tidak tenang, ragu atino dak. Untung ngajaang. Ngajaang ke bahasa desa nyur. Ngajaang endah? Iya. Mun teu ngajaang atino dak ya. Karena dak, karena dia khawatir jangan-jangan orang lain mengetahui dirinya bohong. Ada kekhawatiran dende tau ne aku ngajaang ini ngene-ngene. Leger ya, takut. Lagu amun berkata jujur kendaraan legerang wah, kendaraan takutang, kendaraan dak-dakang balik. Tenang dia. Makanya tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu, yaitu tinggalkanlah kedustaan menuju ke kejujuran. Karena kedustaan ini gin mia ite dak, gin mia ite ndek te tenang. Ya tulis langit hadis kedua. Kemudian hadis ketiga beliau menuliskan kita tentang ya tentang ngumbe sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini dia ceritakan ini sebelum dia masuk Islam. Dan Abu Sufyan dulu dia dedengkotnya musyrikin sendiri mana tema Islam. Dia ketuanya orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Dia jadi tokoh musyrikin. Nah dia Abu Sufyan di saat dia ke sebuah negara Romawi, tanggornya si Raja Romawi. Coba cerita yang aku tentang Muhammad yang mengaku menjadi Nabi itu. Nah dengan Arab ini diantara sifatnya ya diantara sifat dengan Arab yaitu ndek nemile ngajaan. Karena dia tahu yang namanya dusta ini keburukan. Angka dakan musyrik no, tetap jujur. Nah di sini Abu Sufyan bercerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di antara ceritanya adalah bahwasanya Nabi tersebut ya'muruna bisidqi wal afafi wassilah. Nabi itu nyuruh kita untuk jujur, ngana? Ya, untuk menjaga kehormatan dan untuk menyambung silaturahmi. Kemudian hadis yang banyak, beberapa hadis kemarin, terakhir hadis yang kelima kita baca kemarin, ya. Hadis yang keempat sebelumnya, yaitu hadis tentang barang siapa yang minta mati syahid. Sesi berdoa tipe Allah, ya Allah, sadik tiang mati syahid, ngana? Bisidqin, ngendeng dengan jujur dia minta. Biaran jujur sesuai lisannya dengan isi hatinya. Lengan dalam mati jamak dia mengatakan, ya Allah, sadik tiang mati syahid, ngana ngana? Jujur dia minta, maka dia akan dapat pahala mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Dia akan mati di atas ranjang, mati tetu-tetu mele perang di jalan Allah dan mati di medan perang. Tetu-tetu mele yang ino yang diangne. Lagu ternyata dia ngabulang isi Allah dan dia mati di atas kasurnya. Gara-gara ya jujur ngendeng, maka dicatat baginya mati syahid. Kita ngendeng tene, ya Allah, izinang tiang lalu haji nentengan. Jujur di tengendeng ini. Kemudian pecu itu pegawaian, akhirnya berdua kepeng, tekadu nyetor tambang. Nah, gue ternyata pe pegawaian nondek ne. Jari-jari pegawaian, nalat sebia bangkrut sebia, nalat bawang bangkrut bawang. Padahal melete lalu haji melete gim. Ya dengendeng tengeno, ya Allah, sadet yang berangkat haji ngentengeno. Jujur di tengah-tengah yang berusaha itu nalat sebiya kiapa kiara berdagang lagu dia lengkap-lengkap tambang nu sehingga mati dia dalam kondisi belum berangkat haji. Orang seperti ini kita tercatat baginya pahala haji karena ini ngeno, karena ngendeng dengan jujur dia ngendeng. Tapi kemudian tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasukannya mendapatkan mudarat dari ketidakjujuran beberapa pasukan dari Nabi Yusha bin Nun. Makin hadis terakhir di bab niki, ya hadis yang keenam, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, An Abi Khalidin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al bai'ani bil khiyar, dua pembeli maksudnya penjual dan pembeli, bil khiyar masih boleh memilih, malam yatafarraqa, sebelum mereka ini berpisah. Penjual dan pembeli masih boleh memilih selama mereka belum berpisah. Nabi kanana memilih, yaitu si penjual masih boleh dia memilih, dalam arti en urungang angkuna si bejual masih kanggun urungang. Si pembeli endah en urungang angkuna si gin bebeli, en urungang angkuna bebeli kanggu. Malam ya tafarraqa, sebelum mereka berpisah. Be contohnya, contoh misal itu lalu aning keos misal. Tembeli rokok, mah rokok dan dia rokok si lain ke. Tembeli biskuit, ngene misal. Tembeli biskuit. Sugulangna kepeng. Dirajin biskuit 10.000 lah mungkin. Beli biskuit sugulang kepeng 10.000, baitna biskuitna. Si pembeli sudah memegang biskuit, si pedagang sudah memegang uang. Ini jual belinya sempurna atau belum? Sudah sempurna jual beli. Setelah dipegang biskuit, pedagang memegang uang, mikir terus si anu ini, si pembeli ini, mah kan biskuit belingku coba silin mendih, ngene-ngene.
Oh, kumbeli anu bemeh, ngana kumbeli seprit, ngana urung tulakang, ngana biskuit, ngana urung angnem bebeli tulakangnya biskuit no. Nah angkuna si nulakang biskuit ini kanggo kene, padahal akadnya sudah sah tadi. Oh, selama mereka belum berpisah. Lagu kumbeli biskuit, ngana mau ya biskuit no, pedagang mau kepe yang ule sih ngerti biskuitan yang balik. Wah dahit balik. Ah dende biskuitnya tulaki malik urung ngana. Ini ya urung ini, dende ini urung. Kenapa? Karena sudah berpisah. Selama dende teman berpisah bau ya urung. Kecuali si kedua ini, gambar kedua ini, kecuali amun si penjual sukarela mengatakan urung ngene si pembeli ini urung biskuit ini, terus si penjual sukarela aoken deng bengumbeng muni pe je ngene nek kepeng pe ngene kalau ini boleh selama si penjual rela. Lagu mun si penjual ndek nerela ngene ndeku ngene kanggo bagi si penjual. Kenapa? Karena sudah berpisah. Lagu selama ndek teman berpisah ya, maka deduana harus milih berdasarkan hadis ini. Malam ya tafarraqa. Nah, di sini hadis ini mengatakan al bai'ani bil khiyar. Pedagang dan pembeli masih bisa memilih malam yatafarraqa sebelum mereka berpisah. Fa in sadaqa, lanjutan hadisnya ini. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau mereka berdua ini jujur, kalau mereka berdua ini menjelaskan barangnya, maka akan diberkahi bagi mereka berdua. Diberkahi dagangannya, diberkahi pembeliannya. Amun jujur, amun jelasang. Ya, Syekh Al-Utsaimin mengatakan jujur maksudnya yaitu dia sebut kebaikan-kebaikan barangnya. Misalkan dia berdagang, misalkan yang dagang kupi misal. Dia bilang, oh kupi ini mia ide kuat, kuat sejelu sekelem, ngene misal. Berarti ini dia menjelaskan kebagusan dia. Sebutnya nih HP ini bau HP ngadumnya radio bau HP apa moto bau HP apa ngana malik lagu baterainya ya longgar ngana ya longgar baterainya atau salonnya speakernya ya kedok misal ulah itu mantok ke julunya pun kedengeran ngana. Nah ini berarti ya ini berarti dia jujur dan dia menjelaskan. Jujur dalam kebagusan-kebagusan barangnya, dijelaskan aib-aib barangnya. Nah, seisi-isi ngene yang kuna berdagang ngene burikalahuma, maka Allah akan berkahi bagi mereka berdua. Ya, bagi si pedagang karena dia jujur di barangnya, bagi si pembeli karena dia jujur dengan uangnya. Ini ke pembeli menipu. Kalau pedagang menipu kan duit ini. Nengke pembeli menipu. Ini kayak pembeli menipu. Ngombe yang kena nipu pembeli. Belanja dengan uang.
Lagu yang ngenang bau nyetel radio, padahal ini bau, maka dia dusta di sini. Ya, atau kata ma dia sembunyikan aibnya. Ya, sebutna aibna, nikah beliin barang, ngene bagus ini, ngene ngene. Bau ngene, bau ngene, bau ngene. Lagu ini disebut marang one, baterina longgar dina badak dengan sebutna kuna bateri si longgar ne. Atau salonnya yang bermasalah, speakernya yang bermasalah, sebutnya dia nebadak dengan sebutnya si aib. Ya, barang siapa yang bohong atau disembunyikan aib barangnya, maka akan dihapus keberkahan barangnya, dihapus keberkahannya, sehingga ini narak mana kebaikan. Ya, mau ya beti lengan jual belina lagu beti, no darah kebaikannya. Mau ya barang beli yang aduk apa yang palsu, mau ya barang. Maka barang si mau angne ino, dia narah berkahne barang. No. Ngaduk apa yang palsu, ya beli HP misal. Maka biaran berkah, berkah pada marak birkah. Apa arti birkah? Oh, ya setelah kita miliki HP ini, luwe kajian denger te. Bawa itu kita jadwal sholat, muni doang yang ngetejak nih te sholat. Ya, melalui HP ini juga akhirnya berteman kita orang dengan orang-orang yang soleh akhirnya. Ngingetang itu tentang agama, no, misal. Tapi kalau HP-nya HP yang tidak berkah, ngombe yang guna. Akhirnya HP-nya bawa dia kemana? Ke teman-teman yang tidak benar. Justru HP-nya miyayin, dia nge-ngeji, payu. Honda yang berkah, ngombe yang guna Honda berkah. Honda-nya akhirnya miyayin, lalu sholat berjamaah lemak-lemak datang. Lalu gaduh ngeji. Ini Honda-nya berkah. Gaduhnya silaturahmi, gaduhnya ngunjungin dengan toa-nya. Berarti Honda-nya berkah ini. Lagu nak ke Honda na justru begitu berdua Honda hilang dengan masjid nu di jalan-jalan doang nu dia nuah solat dia nuah ngaji peta na si ina na dia nak kendaitan peta na si amana dia nak kendaitan berarti Honda na berkah atau ndek ndek na berkah. Nah ini contoh keberkahan itu. Jadi keberkahan yaitu sesuatu yang mendatangkan banyak kebaikan. Nah, amun narak dusta lek belanjante, belanja itu ngadu uang yang ada kedustaan di dalamnya, maka barang itu tidak akan berkah. Allah Nabi mengatakan, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapus keberkahan jual beli mereka. Hadis niki muttafaqun alaih. Kita ambil faedah dari hadis ini. Pertama, thubutu khiyaril majlis lil mutabayi'in. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya yang namanya khiyar majlis. Sebenarnya khiyar majlis yaitu antara pembeli dan penjual, dua-duanya masih punya hak untuk memilih. Selama apa ngone? Selama di neman pisah. Bau yang ngenang urung ku berjual. Si sekian bau ngenang urung ku berbeli. Selama di neman apa? Pisah. Lagu menuah pisah maka batal siaran khiyar majelis. Jadi hal ini dinamakan dia dengan nama khiyar majelis sarannya. Itu yang pertama, thubut adanya yang namanya khiyar majlis bagi pedagang dan pembeli. Yang kedua, wujubu idharil aib fis sil'ah wa hurmatu ikhfa'iha. Faedah yang kedua, wajibnya menampakkan aib barang. EP sigin jual Honda misal, badak dengan aib-aib de Honda no. Ya, oh Honda ini gerang ngegas, ngene-ngene. Oh Honda ini dia memilih terim, mana misal mana, mualah ke dengan menebuh Honda kan dia kugin ngerim ini, mana. Ini misal ke ini, ya jadi intinya nesebutang aib daripada barangnya.
wajibnya menyebut aib dari barang-barang kita dan diharamkannya menyembunyikan aib dari barang-barang tersebut. Kemudian yang ketiga, ma indallahi la yatimmu husuluhu illa bil amalis salih. Apa yang dari Allah, kebaikan yang dari Allah tidak akan kita dapatkan melainkan dengan amalan yang saleh. Apa yang dari Allah, marabru keberkahan dari Allah. Ditegin mau keberkahan niki melainkan dengan amalan saleh. Apa amalan saleh ngone akek temu keberkahan, apa amal saleh ngone? Jujur, itu amal saleh. Sehingga muntah jujur dalam jual beli, mau ita kebaikan dengan Allah. Adapun kebaikan dengan manusia aja, ini ita walaupun tidak dengan amal soleh. Mau ita untung dengan manusia walaupun kita menipu misal. Mau ita kedudukan dengan manusia walaupun kita menyogok misal. Ya, lagu mun lengan Allah dia degin mau apapun lengan Allah melainkan dengan amalan saleh. Jelas ide ini? Alhamdulillah. Kemudian faedah yang keempat kata beliau di sini, syu'mul ma'asi ala ashabiha fid dunya wal akhirah. Hadis ini menunjukkan buruknya maksiat bagi pelakunya dan keburukannya didapat di dunia dan di akhirat. Dunia akhirat temau keburukannya maksiat no. Ngerokok makin ngumpi yang guna arah keburukannya di dunia. Ah, arah ke? Selapu bedak nih, jantung bedak, paru-paru bedak, kantong bedak, nyonyahnya milu bedak nih. Anaknya milu bedak. Yang anak nu ngendeng ama tembeli es darak kepeng ngene lagu papa beli surya jarak bapak ya payu bedakan anak payu. Nah ini contoh, belum lagi yang dosa-dosa besar berzina misalkan, waliyadzubillah, berjudi misal, minum khamer ya, itu dia akan dapat keburukan di dunia, wahmu keburukan sebelum di akhirat, sebelum di akhirat dia sudah mendapatkan keburukan. Nah di sini angkunan dek jujur dalam jual beli dapat dia keburukan di dunia. Nabi keburukan di dunia dihilangkan keberkahan dari barangnya, dihilangkan keberkahan dari uangnya. Uang yang harusnya dia bisa bahagia dengan uang itu, dia bisa senang-senang dengan uang itu, justru gara-gara luwe kepengne besual gara-gara luwe kepeng. Gara-gara luwe kepeng urung sholat, urung nuntut ilmu, urung melakukan kebaikan-kebaikan. Berarti uangnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya maksiat mendatangkan keburukan di dunia dan akhirat. Terakhir, as-sidqu fit tijarati matlabun 'alin la yasiru 'alaihi illa dzu hadzin 'adzim. Ini ucapan luar biasa ini. Ya, beliau Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullah taala, beliau mengatakan jujur dalam jual beli ini kedudukan yang tinggi bagi para pedagang atau bagi para pembeli. Jujur dalam jual beli ini kedudukan yang tinggi kan? La yasiru alai, tidak mampu dilakukan illa dzu hadzin azim, melainkan bagi orang yang memiliki iman yang besar. Ya, nengke itu berdagang, jujur dalam berdagang. Gara-gara jujur kan kadang-kadang dia neleku barang, nu. Dia nengenu ke? Penggita itu, ya. Begitu kita ini HP, lagu HP ini ya longgar baterainya, gitu. Lagu HP ini jarang bermasalah speakernya, gitu. Bahkan otomatis orang dengan beli HP apa ini kan deku ngene so langsung ngono payu suwe nah lagu barang nah. Lagu dengan si imanna beli jenenge dene hiruang lagu atun de apa petene dengan ini keberkahan petene soal de nemite lagu atun de. Makanya beliau mengatakan di sini jujur dalam jual beli ini derajat tinggi, ini tidak mungkin dilakukan melainkan oleh orang yang imannya besar.
Nah itu nengke masih di teman jujur ini berarti iman non dia nemanin. Ya iman non dia neman. Badeng-adeng ke mudah-mudahan nebeli iman te sehingga kita mampu jujur bahkan jujur di dalam jual beli. Bayaniki yang bisa kita baca mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami bisa nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan dulu sila. Salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Wa barik ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma as-salatu al-qa'imati nabiyyina. Sinatu al-fadil wa asma qama Muhammadan ladzi wa'ada. Arak ke sindik man jelas. Nggih, sila. Epen la terang terus. Aku tiang bau bulan pekan. EP mbau terong, EP nala terong, terus pas tembau yino, pihak P si jenang-jenang le atas, si cenge-cenge le bawa, iya, saya bersuruh. Si gin belin tiang ini ya besuru. Dek ke gin tiang aja ngarane ini.
Ini arane nulung dengan ngajaang arane. Ya, epe nulung ye ngajaang. Karena bareh ye gin ngajaang ngaduino. Dene ngono oke. Ya, ye bareh akhirnya jual ye barang ino dalam kondisi le atas ne jeneng le bawa ne cenge. Berarti nulung ye dalam ngajaang ngakalang. Allah berfirman wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dendek tulung menulung dalam dosa dan permusuhan. Maka ini termasuk tolong menolong dalam dosa. Ya, jadi ba'da yang dikurani ngono. Pokoknya aku neno keranjang ini si kurang bagus, ne keranjang si bagus-bagus doang di sini sekeranjang ini. Kebayarin aku angkat ya ngumbi yang kena bareng EP wah tono di kutanggung jawab ngono lagu nengke mun marangone si jeneng pia pele atas si cenge le bawa bantung pe yang ngono dan EP tahu bahwasanya itu gina gadu ngajang le luar rendah dia jual dalam kondisi no berarti EP nulung ya ngajang jelas niki hilang berkah no berarti. La ilaha illallah. Ayo luwe cara-cara batur kah? Luwe. Ya nimbang gabah masih ginang keleb gabah anu nono tim dacin num bau na yang anu. Padahal masih gin atas. Ya bau na ya berarti kan kurang timbangan batur. Ya luwe cara nengan kah? Bekas tak ada yang saling nasihatin saling badak. Wallahu ta'ala a'lam. Padahal bu. Nah, bisnismen nih. Padahal. Pernah diampekan, kalau kita dapat uang itu karena dia cuma tadi itu berarti, kalau kita dapat uang, kalau dia cuma tadi itu berarti itu tidak berkah. Tapi bagaimana kalau dia cepat habis karena kita bagikan keluarga? Masya Allah. Ada yang bilang uang kalau cepat habis berarti enggak berkah. Tapi bagaimana sekarang kalau dia cepat habis karena dibagi-bagi ke keluarga ngombe yang kunaino. Jadi mungkin wallahu alam ya definisi berkah tadi itu yang dia cepat habis. Ya perlu ditinjau ulang definisinya. Ya karena belum tentu cepat habis berarti enggak berkah belum tentu. Karena bisa saja misal dapat kita uang 30 juta. Ya dapat kita bisnis 30 juta, langsung kadun teh 30 juta ongkos umroh misal. Kan langsung bui berarti no kan? Langsung bui. Tapi berkah atau tidak? Berkah insya Allah. Karena dia akan mendatangkan banyak kebaikan. Kita dapat sholat di sana, dapat kita umroh, dapat kita berdoa, dapat baca Quran, berlipat ganda pahala. Ya, jadi perlu ditinjau. Barang one endah bui gara-gara berbagi kepada keluarga silaturahmi. Bagus jadinya. Ya, jadi intinya bahwasanya uang yang berkah itu uang yang mendatangkan kebaikan. Entah dengan dia habis maupun dengan dia tetap ada di rumah, intinya dia datangkan banyak kebaikan. Itulah uang yang berkah. Uang yang tidak berkah, uang yang mendatangkan banyak keburukan. Rasa tidak tenanglah di rumah, berkelahi sama keluarga gara-gara uang itu atau digunakan maksiat misalkan. Ini ciri-ciri uang yang tidak berkah. Jelas antum? Iya, jadi dapat uang 30 juta, langsung ke dumerari. Misal kan antum kan langsung gue ya itu. Berkah apa tidak? Begitu melahirkan anak-anak yang soleh, berkah berarti ini. Jelas antum? Wallahu taala a'lam. Masih ada nggih? Silakan. Karena dengan bid'ah hebat. Arah dengan bid'ah girang gawe kesyirikan ngono. Arah dengan bid'ah girang gawe kesyirikan. Mun mate ngombe hukumna. Mate syirik mate bid'ah berarti ne. Mun mate syirik bekekel le neraka. Mun mate syirik kekel ye le neraka waliyadzubillah. Ya muna muslim mate yang gawe bid'ah maka gina tesiuk lengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nsiuk na ya.
Lesa selaruh seluruh manusia bedak haus mau minum karena suwe le padang mahsar ne kendang le padang mahsar. Kemudian setiap manusia menuju telaga nabinya masing-masing. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba siuk ne ya ituan ngene-ngene. Karena siuk ya gara-gara melakukan kebid'ahan. Jadi dengan bid'ah, dengan muslim si mati jauh kebid'ahan, gina tersiuk dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati bawa syirik besar, mati dalam kondisi syirik, kekal dia di neraka. Biaran kekal selama-lamanya, biaran kekal. Ya, yang kakak sila tersaling badak, ndak nerani-rani gawe siaran syirik nu. Yang kakak ampuk dakwah niki, dakwah yang penuh dengan rahmat, dakwah yang penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Karena tujuan dari dakwah ini melarang orang mengerjakan syirik. Tujuan utamanya itu melarang orang mengerjakan bid'ah. Karena kesyirikan ginnya dengan kekal neraka. Neka ngoloang te dengan gawe syirik kan berarti tengoloangnya kekal neraka berarti. Ngoloang te dengan gawe bid'ah berarti kan tengoloangnya gin tesiu isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang begitu kita nasihati dia ke dende gawe syirik, dende gawe bid'ah, maka ini bentuk sayang kita kepada mereka. Ngono dakwah, no, dakwah itu adalah rahmat, dakwah itu sayang. Ya, oleh karenanya ke munara kita ada dengan gawe syirik, nasihatin bagus-bagus, dengan penuh sayang nasihatin. Itu mbak ada ide ini karena itu sayang le ide. Mun dia tersayang lah dia balur kan enggak murus ngenteng anu. Ya dende nengke kanak-kanak misal, kanak-kanak niki munara ngerokok kanak-kanak ini misal. Saya kira-kira si paling pertama gin bala ya. Saya kira-kira pasti ina amakna pasti. Pasti ina amakna paling pertama bala ya. Kenekan ina amakna bala ya kumbena. Karena ina amakna si paling sayang tipa mereka. Kamu dengar lain kita, ah lurang wah, nena anakku masih je, dengar. Ini menunjukkan angkuna si mbalak yang ngerukuk, menunjukkan orang tua sayang kepada anaknya. Nah dakwah ini juga demikian, balaknya dengan gawe syirik, balaknya dengan gawe bidah. Kenapa? Karena sayangnya kepada orang-orang tersebut. Ya isinya dakwahnya. Ya oleh karenanya ke monara dengan kita dengan nasihatin dengan penuh kasih sayang. Ya supaya tidak dia terjerumus dan kekal di dalam neraka waliyadzubillah atau tidak jangkan netesiu isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya. Jelas tidak? Jelas alhamdulillah wallahu taala alam. Nggih, nggih, sila. Masalah apa? Berdagang. Dengan beli yang beli ya nendak aji 10.000 terus jualnya 15.000 ya nendak aji 10.000 terus regaknya sih dengan aji 15. Lagu bebada ya, dia neman tulak modal ni nih, ngene. Belin itu aji pitu olas, arak ke mau te, ngene. Berarti seolah-olah modal ne 15. Padahal yang beli aji 10. Bemun maksud ne modal ino misal 10 yu ajin barang, 5 yu ajin ngangkut ya ruene misal. Lengan misal yang beli libertais barang no misal. Biaya ngangkut ya lengan bertais aning dasan yur 5 yu ngene. Sehingga klop barang niki aji modalnya 15 yu
regane sedengan aji 15 mah. Ya ndek naman bau ini modalna sakana soalna ngene misal robok cangkaring 2 yu 17 yu bekejuali ni de namun ini jujur ya. Lagu mun 10 yu ina wah kence ongkosna ning dasa nyur. 10 yu ino ajina libertas plus ongkosna ning dasa nyur. Wah tatu 10 yu bersih wah ino modal. Regakna siringan aji 15 yu tiba-tiba yang ngenang ndek naman tolak modal ngene. Rumbuk karing 2 yu itu alas yu baru na ini arak mau teng na berarti ini kan ngajaang berarti dia dengan okey si kedua je ngajaang ini namun si kedua ini kena lihat hadis ngone hilang berkah dagangan no ni lagu si pertama ngone je masih kena ya no tetuna ajin barang 10 yu lagu kan ongkos ngangkat ya ini 5 yu sehingga 15 yu jarina modal na tawarnya jadi 15 yu di teman mau masih nih rombok cangkaring 2 yu nah berarti jujur ya berarti amun si pertama amun si kedua yang ngajaan si pertama jujur berkah insya Allah si kedua dia jujur maka dia gin berkah jelas ya peh alhamdulillah ya nyebut jujur ini dia so sampai nyebut modal ya intinya barang no kah ndak ada sebut aibna barang no. Ya de dulu ngenangne barangne belingku HP-ne belingku aji 500 yu ke beling aku aji 500 sekat misal tidak sampai menyebut harga modal. Aku sebutan ngabeyeni HP ini bu radio bau apa misal kamera cuman ye speakerna doang ngentangan ndekne jelas suarana. Sekedar itu cukup sudah. Tidak perlu sampai menyebut modal. Jelas tidak? Lagu mau ke tuanang modalnya apa? Dua pilihan. Imam bilang rahasia pabrik. Mana bau masih sebut modal. Ya, karena yang diinginkan di sini adalah aib barang tersebut ya atau keuntungan dari barang, barang tersebut dalam arti manfaat dari barang tersebut. Adapun modal bisa kita sebut dia. Lagu mau milih nyebutnya harus disebut dengan benar sebut jumlah modal no. Jelas ide? Wallahu ta'ala a'lam. No, kan jelas waru ini. Biye wah kah. Ya, sampai di sini. Taib, satu lagi Ustaz, fadhol. Terakhir. Jual beli orang tua dulu ya. Yang jual siapa ini? Salah satu ahli waris. Dan yang punya tanah si pewaris sudah meninggal berarti. Ah ya. Sekarang sikap kita di orang tua kita juga. Apakah boleh kita nantinya berikan tanah misalnya ke yang pembeli? Baik, jadi arah tanah warisan. Ya. Tanah warisan lengan bapak misal. Dan bapak sudah meninggal. Tanah ini warisan untuk 3 bersaudara, misal. Dan tiba-tiba dijual oleh si kakak paling besar sendiriannya yang jual seluruh tanah itu tanpa persetujuan adik-adiknya, misal. Bolehkah si adik-adik ini menekan, saya tekan ini pemerintah, menekan si pembeli untuk menggagalkan kan atau untuk menuntut ya supaya jual beli tidak terjadi boleh atau tidak. Jadi begitu meninggal si bapak maka harta ini langsung dimiliki oleh 3 anak ini ya harta itu langsung dimiliki oleh 3 anak yang tadi si ahli waris. Sehingga kalau mau dijual tanah ini harus seluruh ahli waris setuju untuk menjualnya. Kalau salah satu dari ahli waris tidak setuju untuk dijual tanah itu, maka ini saudara-saudara ini menjual sesuatu yang bukan miliknya. Gak boleh dia jual sesuatu yang bukan miliknya. Dia kanggo, ya, jual yang bukan barangnya. Jual pauk dengan kanggo ke.
kanggo kan jual pauk dengan ente kanggo. Nye luwi itu nengken jual pauk dengan nih paukku bayar kira dereni ngene. Padahal ieu dinuah be ketuanan ning pen pau dinuah ngaraos kan cepen pau. Nih paukku kira dereni. Sejuta langsung lalu tiba pen pau. Nah, apa ngene aku beli dia pau ada ji 500 ngene-ngene. Yang jual barang yang bukan miliknya enggak boleh ini. Ya termasuk ini sekarang saudara kakak berarti dia menjual barang adik-adiknya. Bolehkah si adik menggagalkan? Boleh, boleh dia gagalkan. Karena itu barangnya dia. Ya, dan dia tidak mau untuk dijual. Jelas antum? Alhamdulillah. Si kakak tidak mau tanggung jawab. Yang salah di sini si kakak yang salah. Si kakaknya tuntut. Si, dari kakaknya lah ambil uang itu. Bukan si pembeli, si kakak. Karena dia menjual barang adik-adiknya. Dan kemudian dia mengambil uang harusnya untuk barang adik-adiknya. Maka si kakak itu tuntut. Kakaknya tuntut karena dia sudah mengambil uangnya. Mana uang saya? Adik saya juga ini satu lagi punya uang di kamu. Ini kan uangnya. Jadi dia si kakak tuntut karena dia menjual barang adik-adiknya. Adapun si pembeli kan dia sudah beli, selesai, sudah dia beli. Dia beli barang yang ada, tapi memang sebenarnya ini jual beli ini tidak sah, dia ini jual beli ini. Kenapa? Karena menjual barang yang bukan miliknya. Ya, harus di-cancel jual belinya, di-cancel. Tulakang kepeng, no, tulakang barang. No. Karena dia menjual barang yang bukan miliknya. Kecuali kalau akhirnya si adik setuju uangnya dibalik, uangnya diberi. Misalkan tiga anak, dia beli harga misalkan 300 juta semua ini. Bekah nasadik pada 100 juta. Nih, P1, aku 1, ngana-ngana. Kan selesai berarti kan? Nah, kalau dilanjutkan seperti ini, selesai. Lagu mursi adik yang dia milih besi pertama, cancel jual belinya. Karena dia menjual barang yang bukan miliknya. Si kakak menjual barang yang bukan miliknya. Kalau ingin menuntut, tuntut sih ngambil uang. Siapa ngambil uang berarti di sini? Kakak berarti. Ya. Karena dia mengambil uang hasil dari jual tanah adiknya. Jelas antum? Nyambung mati tahu. Jadi pengadilan itu negara ini. Pengadilan negeri. Ya. Kenapa dia tutup pembeli? Kenapa? Kan yang zalim kakaknya bukan pembeli. Iya, makanya salah dituntut ini. Yang dituntut itu harusnya kakaknya yang nerima uang, yang menjual tanahnya dia, kemudian hasil jualnya diambil oleh kakak. Yang dituntut kakaknya, bukan si pembeli. Karena pembeli sudah memberi uang dan lain sebagainya. Jadi pertama tahap ini di cancel jual beli itu. Dilaporkan ini jual beli ini gak sah karena saya yang punya tanah itu, tanah saya yang dijual dan saya gak mau tanah saya dijual, cancel, no. Itu yang paling adil. Jangan ke lagi dituntut pembelinya, akhirnya nanti dapat dua kali dia harga di pembeli, kan zolimin si pembeli lagi. Misalkan si pembeli sudah bayar 300 lagi neken si pembeli, tertekan pembeli, akhirnya ngeluarkan lagi dia uang 500, 300 kedua kali. Kan kasihan si pembeli akhirnya. Dua kali dia ngeluarin uang, bayar barang yang sama. Kemudian juga termasuk ini bantu kakaknya yang zolimin dia. Kakaknya dibantu sama dia ini terus zolimin mereka yang berdua ini. Dan juga menzolimi si pembeli. Jadi yang dituntut siapa? Kakaknya dituntut. Karena kakaknya sudah ngambil uang adik-adiknya. Si pembeli dia beli dengan benar dia beli. Cuma di sini sekarang dia membeli barang yang bukan milik si penjual, makanya cancel dia gitu. Dituntut untuk di cancel. Kalaupun dia mau menuntut uang, minta uang dari kakaknya. Jelas antum? Kan sudah jelas soalnya di sini yang ngambil uang kakaknya, udah jelas. Ya, jadi makanya sekarang kebiasaan itu diganti. Ya, rubah kebiasaan itu, yang dituntut adalah yang mengambil uang, bukan yang mengeluarkan uang. Jelas ya? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Biar wahai ini. Begak lagi jam balu lebih.
Ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya tiang minta maaf dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.